bersatu. Karena ku di sini tak ingin kita beradu padu, tetap bersatu. Setiap bincang dapat lepas lebar. Bidang, bidang. Ini jalanan tempat saya bermain di sini. Ini musola yang saya punya asik. Mohon maaf Pak RW sebelumnya. Ya. Saya mau ketemu tetangga saya. Ya. Pak RW bentuknya. Mutlak. Bapak jadi satu keluarga ini bapak saya. Cium tangan dulu. Pakai cium tangan pakai om mama ini. Ini rumah saya. Namanya siapa? Nur Rahman, ketua RW-nya. Asal tahu aja dia jadi RW, kenapa? Bukan dipilih sama masyarakat. Pakai apa pilihnya? Pilihannya pakai cap cici. No, lirik saya. Lirik saya. Nenek saya mana nenek saya? Oh, nenek saya sakit sebentar. Sakit apa? Sakit. Kenapa sakit ini? Udah ke dokter dulu. Ya udah terus ke dokter ya. Udah tutup dulu ya. Sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Ujung ada nenek. Ini nenek saya. Nenek dari bapak saya. Lagi sakit. Saya baru tahu lagi sakit. Gak ada yang bilang ke saya sakit. Oh baru sakit. Gak bisa jalan, terus bisa jalan. Kayu gak? Gak bisa. Bisa tertawa walau kau telah lukai aku. Nenek bilang kuat-kuat. Kalau ketemu nangis. Jangan ketemu saya, Mirsa. Kalau mau ditutup, kalau nangis. Begitu luar biasa kisah hidupnya menjadi satu tetanggaan. Sekarang saya akan ketemu ya. Assalamualaikum. Bajarku ayo kita pulang. Waktu hampir jam. Sini, ngapain lagi gosok? Lagi kerja, ha? Sehat. Sehat. Kemarin, saya kok pakai sedih. Namaku cinta, ketika kita bersama, berbagi rasa. Kemarin anaknya main ke rumah saya. Orang tua saya cerita,
bisa hidupin ini teman saya, sahabat saya, saudara saya, tetangga saya. Cerita begitu luar biasa sama saya, makanya aku bilang coba deh mencari di mana rumah tinggalnya dan alamat yang lain-lain, dan akhirnya ketemu. Ini namanya Hartati. Kalau boleh tahu anak gimana? Sini. Ini gosok buat baju sendiri apa gosokin orang? Gosokin orang ya. Gosokin orang. Iya. Gosokin orang nih. Iya. Iya. Tetangga tetangga sini. Punya yang bagus. Sini, mama di sana, mama di sana. Ini punya siapa lah? Punya siapa? Punya orang. Iya, punya laundryan. Punya laundryan terus lo gosokin. Berapa sehari? 25. Sehari 25. 25. Enggak hitungan per bulan? Enggak. Oh, sehari 25? Sehari doang. Oh. Berapa kali gosok? Ya, kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau di kerjaan baru kasih. Gosok, kasih 25. Oke. Suaminya kemana? Suami sakit. Sakit? Di mana dia sekarang? Di Kebumen. Kebumen? Enggak pernah pulang ke sini? Kenapa? Enggak tahu kabarnya saya. Enggak tahu kabarnya. Tapi masih suami istri atau tinggal pergi gitu aja? Tinggal begitu aja. Tinggal pergi gitu aja. Ya. Kenapa alasannya? Ya, misalnya ekonomi kayaknya sih. Jadi penghasilannya dari nyuciin cuci baju, gosok nyuci gosok tetangga gitu. Udah berapa lama ngejalaninnya? Udah ada sebulan sih. Udah ada sebulan. Terus biaya sekolah buat sekolah. Anak udah sekolah? Belum. Belum sekolah? Ini baru merencana. Oh, rencana mau sekolah? Ada sekolah uang bayarnya? Nggak ada. Nggak ada? Kapan rencana masuk akan ada sekolah? Bulan ini. Bulan ini? Harus. Harus butuh uang berapa kalau boleh tahu? Itu masuk sekolah? 600. 600? Belum ada uang segitu? Di antara lelahnya jiwa. Jadi hidupnya dari cuci gosok, buat hidupin anak, buat hidup sehari-hari. Ini suami saya suka.